Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekarang kita akan membuat sebuah tutorial Corel Draw, yaitu membuat pin sederhana dengan Corel Draw. Nah, seperti ini ya. Okay, sekarang kita langsung saja. Silakan Anda buka Corel Draw Anda. Nah, saya akan menggunakan kertas A4. Lalu Anda ganti nih mililiter ini dengan sentimeter. Oke ya. Nah, setelah seperti ini, di kanvas ini Anda buat lingkaran ya, itu dengan ellipse tool. Anda tarik ini. Nah, lalu Anda ganti width ini dengan 7 cm ya. Begitupun dengan height-nya. 7 cm lalu enter. Tampaknya seperti ini hasilnya. Kalau Anda merasa kurang besar, dari sini ukuran untuk zoom ya. Oke, lalu setelah seperti ini, Anda copy lingkaran ini ya, menjadi dua. Caranya Anda copy lalu paste. Dia tidak akan terlihat ya. Tapi jika Anda tarik ke samping, dia ada dua. Oke, lalu yang ukuran yang kedua ini Anda rubah ukurannya dengan ukuran 6 cm. Ini lebih kecil ya. Maksudnya yang belakang ini kita nanti gunakannya untuk melipat maksudnya. Jadi untuk backup ke belakang. Yang akan kita gunakan hanya yang depan ini aja ya, di sini. Oke, Anda copy kembali ukuran 6 cm inti. Anda ganti ukurannya dengan 5,5 ya. Nah, dia lebih kecil ya. Nanti akan Anda akan tahu fungsinya. Kenapa 3 seperti ini. Nah, lalu kita akan masukkan gambar, tapi sebelum ke situ saya akan memberitahu sedikit ya tentang garis ini. Jika Anda merasa garis ini kurang tebal atau warnanya Anda ingin ganti, Anda bisa. Caranya Anda klik misalnya yang nomor yang 2 ya, yang tengah nih, berarti yang ada 6 cm ukurannya. Anda klik outline ini, Anda pilih, misalkan kita gunakan 2 pet. Dia lebih tebal jadi ukurannya daripada yang ini. Kalau Anda klik lagi yang 16, dia akan lebih tebal lagi. Jadi akan 2 pet aja. Nah, lalu kita akan beri warna ya yang ini. Caranya Anda klik kembali outline, Anda pilih outline color. Misalkan kita gunakan warnanya biru ya. Anda klik. Dia berubah ya warnanya seperti ini. Itu ya mengenai lingkaran. Oke, lalu kita akan masukkan gambar ke tengah ini. Nah, caranya Anda klik kanan di sini cursor-nya. Anda import atau Control I ya. Mungkin Anda sudah siapkan gambarnya. Saya akan menggunakan logo Liverpool seperti ini. Anda klik aja di sini. Dia akan lebih besar. Anda ukurannya Anda perkecil ya. Disamakan dengan ini. Nah, jika setelah selesai Anda tarik dulu ke kanan ataupun ke kiri terserah. Anda klik di atas ada menu, ada namanya menu efek. Anda klik, lalu Anda pilih power clip plus inset container, maka akan ada tanda panah. Lalu Anda letakkan ke tengah ya, tengah. Kita kan akan meletakkan di tengah, jadi Anda letakkan tengahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kalau menurut Anda gambar ini merasa kurang pas ya, Anda bisa edit gambar ini. Caranya Anda klik dulu gambarnya, Anda pilih efek, power clip. Di sini ada edit konten. Nah, seperti ini. Misalkan Anda ingin perkecil gambarnya ataupun Anda ingin geser ya, itu terserah Anda ya. Kreativitas Anda sendiri itu ya. Oke, lalu kalau setelah selesai, Anda pilih kembali efek, power clip, finish editing this level. Jadi maksudnya sudah selesai Anda mengedit. Seperti itu, kalau Anda ingin edit pun sama seperti tadi, contohnya Anda edit lagi. Nah,
ini udah selesai ya sampai sini. Nah, berikutnya kita akan membuat tulisan ya, tulisannya di atas. Jadi melingkari atas ini. Nah, caranya Anda pilih menu text tool yang logo seperti ini. Nah, sebelum Anda menulis, Anda perhatikan di atas. Ini ada tulisan ukurannya. Saya akan menggunakan 16 pet, lebih kecil. Nah, ini jenis tulisannya. Silakan Anda pilih terserah sesuai keinginan Anda. Kali ini saya akan menggunakan Comic Sans. Anda tulis di sini. Misalkan kita tulis Liverpool. Nah, jika Anda ingin mengganti warna ini, tulisan Liverpool ini ya, Anda bisa. Caranya Anda blok dengan cara Ctrl A. Lalu Anda pilih salah satu warnanya di sini. Misalkan biru ya. Nah, seperti ini. Jadi berubah warnanya. Oke, lalu kita akan masukkan ke sini. Nah, saya akan beritahu sedikit. Jika Anda ingin masukkan tulisan ini ke sini ya, melingkar ke sini nih. Anda pastikan keadaannya harus seperti ini ya, titik-titik ini nih, garis ini. Tapi kalau Anda seperti ini, dia tidak akan mau karena teks ini tidak akan pulse ya. Artinya tidak bisa diklik. Makanya harus Anda klik dulu logo ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu Anda pilih tag. Lalu Anda pilih fit tag to pad. Anda letakkan di mana? Sini. Nah, jadi ya. Seperti ini. Ini tag pertama udah jadi. Lalu kita akan membuat tag kedua. Kita akan letakkan di bawah ini. Sama seperti tadi ya. Misalkan saya akan menulis klub Inggris. Lalu warnanya kita akan ganti. Ya, saya akan mengganti dengan warna kuning. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, Anda letakkan sama seperti tadi ya. Anda pilih tag. Nah, Anda masukkan sini. Tapi dia akan terbalik seperti ini ya. Tidak sesuai dengan ini. Tapi Anda jangan khawatir ya. Ini ada caranya. Nah, caranya seperti tadi saya bilang, usahakan Anda klik dulu ya logo ininya. Nah, setelah seperti ini, Anda pilih menu yang ini, Mirror Vertical. Lalu klik juga sebelahnya, Mirror Horizontal. Nah, Anda gunakan Move Tool ini untuk menarik ke bawah. Nah, jika Anda ingin perbesar, Anda tarik. Nah, seperti ini. Itu terserah ya, terserah Anda. Oke, selesai ya. Sederhana sekali. Seperti ini. Nah, lalu kita akan memberikan warna di antara dua kolom ini, yang kecil dan yang besar. Nah, caranya Anda klik dulu yang ini ukuran 7 cm, berarti paling besar ya. Misalkan kita akan berikan warna ungu. Nah, jadi dia akan semuanya ungu. Lalu yang kedua ini Anda klik yang 6 cm ini. Kita ganti warnanya dengan kuning muda, terserah Anda kalau Anda ingin ganti warna merah ya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan menyimpan file ini. Gimana caranya? Anda pilih file, Anda pilih export atau Ctrl E. Nah, ya terserah Anda. Misalnya Anda ingin tulis namanya pin atau apa ya. Yang penting Anda mengetahui format penyimpanannya. Kalau misalnya gambar ini menurut Anda udah sesuai dengan keinginan Anda, Anda pilih formatnya seperti ini, JPEG ya. Tapi kalau Anda ingin memodifikasi lagi di Photoshop, Anda pilih, Anda ganti formatnya dengan Adobe Photoshop seperti ini. Lalu Anda export. Nah, setelah di export, Anda buka di Photoshop Anda, lalu Anda modifikasi. Ya. Gitu. Ya, itu saja ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kritik dan saran, Anda bisa kirim ke email saya ya, asep_pdn@yahoo.co.id. Nanti akan saya tulis balik ya.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.